Halo guys, balik lagi dengan gue. Unboxing ikan lagi hari ini kita. Hari ini kita unboxing ikan mas koki lagi. Mas koki oranda, red white biasa. Betina size-nya lumayan besar, cuma ini menang lelang sih di Instagram. Mon Gold Wish lelang ini untuk korban-korban di Lombok gitu. Jadi oke, gue harus ikut ini gitu. Oke. Ini kita langsung aja ya. Gue baru dapat dari shadowan tadi. Baru langsung, gue belum lihat ikan sama sekali, bener-bener belum lihat. Jadi kita bakal lihat bareng-bareng ya. Ayo. Cideng. Ini dia. Kita buka dulu guys. Itu dia. Wow. Keren banget. Sorry, itu ada jualan lagi lewat, biasa emang tiap pagi. Gede banget ikannya. Gue udah siapin akuariumnya, jadi gak masuk akuarium besar dulu, akuarium karantina dulu. Karena pengalaman gue baru-baru ini gara-gara itu kena kutu inian gue, ikan gue semuanya. Gara-gara satu ikan kena kutu semua. Ya, ini apaan pinggirannya? Pinggirannya ada bekas gitu-gitu deh. Tapi keren sih wine-nya tuh. Yoi. Bagus sih. Abis yodian tadi gue sama ini Mon Goldfish recommended tuh, ikannya bagus-bagus. Ini gue menang lelang dengan harga 100.000. Kan gue pikir worth it sih. Ini betina, jadi misalnya buat indukan oke juga. Iya kan? Jadi kita buka aja, kasihin udah kelamaan. Nanti kita taruh di situ. Sorry. Maaf, biasa. Biasa kita inspeksi. Kita inspeksi dulu ikan. Ini ikannya gede sih, ini ikannya 12 cm. Terus ini dulu. Oke, ini ikannya guys. Ikannya rapi, bagus. Mekar tuh. Mekar lagi. Ada komen lagi, mekar emang apaan gitu. Kampusnya gini dia. Itu dia. Mari ke sini kali, Bro. Nah, itu dia. Kenapa gitu dah? Lah. Ikannya kebalik, Bro. Mungkin emang temperaturnya gue dingin sih airnya. Oh ya, dingin, itu dingin gak ya? Kita biarin dia biasa dulu. Nanti kita menunggu kolam karantina dulu selama seminggu lebih. Kita lihat kalau dia gak ada apa-apa, udah aman gitu, baru kita pindahin ke kolam besar. Keren ya, itu tuh bener-bener oranda tuh paling klasik gitu gak sih? Siripnya itu nih, dorsal finnya tuh, lihat, shiu, kayak layar. Ekornya bener-bener kayak kupu-kupu gitu. Gradasi warnanya keren banget. Wena oke. Ini nih namanya kualitas goldfish yang bagus. Keren ya. Diem doang dia. Oke, keren banget ya. Kayak apa ya? Keren tuh dia tuh, lihat wennya. Keren ya. Emang goldfish tuh sebetulnya bagusnya di kolam sih, lihat dari atas. Cuma kalau dari atas ya gitu, finnya gak kelihatan kan. Oh, hoki nih katanya. Gede banget. Udah amis baunya nih. Biasa kan kalau ikan baru tuh pasti dia ngeluarin lendir-lendir tuh, slime coat gitu. Keren banget ya. Dia masih stres. Jelas baru ini. Keren banget. Oke, kita slow mo sesaat.
Oke. Kita udah puas inspeksi-inspeksi, aman. Dia gak ada kutu, gak ada apa-apa. Langsung pindah kolam karantina yuk. Oke. Let's go. Oke guys, ini kolam karantina gua. Kolam karantina ukuran 60 cm. Udah ada filternya pakai boyu. Sama lampu biasa amara. Ini hanya babak kita taruh. Gue setup setiap mau ngasih ikan baru aja. Baru-baru hari ini sih, gara-gara kemarin. Ini akuarium gue di atas yang besar. Tuh. Oke. Ikannya udah ada di kiri gue, langsung kita pindahin aja. Udah besar. Karena seperti biasa ini kolam karantina kayak gini. Udah cukup. Ada filter, ada cahaya, ruangnya lumayan besar, 60 cm. Ini kan kayak biasa banget ya. Cuma aslinya kalau lu ini suka banget mas koki, ini enggak bukan ikan biasa tau. Proporsi badannya, kelebaran sayapnya, warnanya itu tuh beda, bro, dari ikan mas koki biasa. Keren banget. Biasa baru datang stres. Keren, dorsal finnya tegak banget. Gile. Yo, tuh liat. Be. Siap kontes apa? Oke bro, mungkin segini dulu video dari gua hari ini. Oke, terima kasih udah ngeklik video ini, udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. See you guys.